Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi aku ucapkan dari stasiun Garahan, Daob 9 Jember Nah jadi di video kali ini, aku lagi ada di sisi sebelah timur stasiun Garahan Stasiun Garahan ini letaknya berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur Atau stasiun paling ujung sebelah timur di Kabupaten Jember Nah tujuanku kali ini adalah untuk hunting kereta api Pandanwangi dan kereta api Tawangalun ya di sini. Dan yang spesial, ada momen nih hari ini. Jadi momennya adalah kereta api Pandan Wangi kemungkinan besar akan berhenti di Stasiun Garahan, yang biasanya tidak berhenti, kemungkinan akan berhenti di Stasiun Garahan. Statusnya adalah BLB atau berhenti luar biasa untuk naikkan penumpang tuh. Tuh banyak sekali rombongan tuh ya. Tuh di Stasiun Garahan kita bisa lihat banyak sekali rombongan anak-anak TK yang akan e, bertamas ya. Karena kebetulan sekarang adalah hari Sabtu, weekend, jadi eh, para bocil-bocil TK ini mau bertamasya dan eh, mereka juga sudah beli tiket rombongan kereta api Pandanwangi. Jadi kereta api Pandanwangi bisa berhenti di stasiun yang memang biasanya tidak eh, disinggahi gitu, teman-teman. semuanya 35-nya udah terdengar, ya. Dan PPK-nya juga udah bersiap itu di peron. Nah itu udah bersiap Suara throttle-nya atau suara mesinnya juga udah terdengar PPKA bersiap dengan bendera merah Jadi kereta yang berhenti luar biasa atau BLB Itu memang harus uh, di-stop pakai bendera merah teman-teman Oke persiapan kereta api mandan wangi masuk di stasiun Garahan Kita akan lihat teman-teman Jadi ditonton terus videonya sampai selesai teman-teman Oke, kereta api Pandanwangi, KA nomornya berapa nih? 379, KA Pandanwangi, uh, jurusan Jember Ketapang Banyuwangi, atau KA lokal, satu-satunya KA lokal di Daup 9, yang melayani rute Jember-Banyuwangi, akhirnya berhenti, berhenti luar biasa di Stasiun Garahan, sebentar ya. Nah, Oke jadi e, proses BLB itu memang harus didahului oleh PPKA yang memberikan semboyan 3 di Peron Atau di depan stasiun ya Jadi kereta itu harus e, berhenti tepat e, di bendera merah yang ditunjukkan oleh PPKA teman-teman Jadi seperti barusan itu PPKA nya ngasih semboyan merah, bendera merah Artinya semboyan 3 Agar keretanya berhenti gitu ya dan ini sudah persiapan berangkat lagi, karena ini juga masih nunggu rombongan TK yang naik, rombongan murid-murid TK yang naik ke dalam kereta, tuh. Jadi aku dapat info dari masinisnya langsung ini teman-teman, jadi masinisnya itu bilang kalau uh, hari ini tanggal 19 Februari 2022 itu ke Pandanwangi yang pagi ini sekarang pukul sekitar pukul setengah tujuh pagi itu berhenti BLB di stasiun Garahan untuk menaikkan rombongan uh, siswa-siswi TK murid-murid TK gitu tuh ya udah pada naik semua jadi sebentar lagi langsung diberangkatkan oleh PPKA nya teman-teman keren pokoknya ya stasiun Garahan ini stasiun yang terletak di uh, di bawah bukit ya nih kalau ke sana itu bukit ya naik ke sana itu itu bukit lumayan tinggi teman-teman dan stasiun garahan ini letaknya ada di bawahnya karena kebetulan bapak aku juga pernah jadi kepala stasiun garahan dahulu ya waktu aku masih kecil <guluh> dan aku juga waktu masih kecil waktu masih kecil juga sering main di stasiun garahan ini itu teman-teman oke ini udah persiapan berangkat sepertinya Persiapan berangkat kembali dari stasiun Garahan Kereta api Pandanwangi K379 Pandanwangi dengan lokomotif Lokomotif berapa itu? Nggak tahu <laughs> Kita lihat aja ntar lagi kalau udah berangkat ya Setelah itu kita akan tunggu kereta api Tawangalun Kemungkinan nanti di stasiun lain aja lah kereta api Tawangalunnya di spot lain ya Oke Udah persiapan berangkat tuh dari, dari tadi PPK-nya nunjuk-nunjuk mulu dah. Tapi nggak berangkat-berangkat Mungkin masih nunggu ini ya Penumpangnya naik semua Ya udah berangkat Oke semboyan 35 nya cukup panjang Kereta api pandan wangi berangkat dari stasiun Garahan Usai BLB menaikkan penumpang rombongan teman-teman Ya udah kita lihat proses keberangkatan ke Pandanwangi dari stasiun Garahan ya Nah, oke okay, teman-teman, kapan dan wangi sudah berangkat dari stasiun Garahan. Sekarang kita akan tunggu kereta api Tawang Alun yang relasinya itu dari Ketapang Banyuwangi tujuan Malang Kota Lama. Nanti kita cari-cari, sambil cari-cari spot dulu ya. Jadi, uh, jangan di-skip videonya, ditonton terus video ini sampai selesai. Oke okay, teman-teman, jadi untuk spot ambil kereta api Tawang Alun, kita pindah ke sisi sebelah barat, ya sebelah barat tapi ini pindah stasiun teman-teman jadi pindah satu peta ke arah barat dari stasiun Garahan yaitu stasiun Sempolan ini dia stasiun Sempolan Ketinggiannya plus 469 meter di atas permukaan laut di sudah lumayan tinggi ya jadi tadi itu kebetulan uh, masinisnya sebelah kanan tuh aku kenal teman-teman ya namanya Mas Manan UPT Kru KA Banyuwangi. Jadi kebetulan dinas kereta api Pandanwangi. Jadi ya udah sekalian, aku sapa juga tadi. <gifat> Oke, okay. tadi juga dapat ini ya lampu dim ya waktu KA Pandanwangi berangkat stasiun Garahan. Jadi nanti kereta api Tawangalun kita akan videokan di sini keretanya dari arah sana, dari arah Ketapang tujuan Malang Kota Lama teman-teman. Jadi kalau ke arah sana itu ke arah stasiun Garahan tadi ya sampai stasiun Ketapang Banyuwangi sedangkan sebaliknya ke arah stasiun Kalisat sampai stasiun Jember gitu Oke teman-teman sinyal keluar stasiun Sempolan arah Jember sudah mengindikasikan semboyan 5 atau semboyan aman ya di persiapan kereta api Tawangalun akan melintas di stasiun Sempolan Tapi PPKN-nya juga belum bersiap. Nah, itu dia PPKN-nya. Oke, jadi kereta api Tangero akan segera melintas di Stasiun Sempolan. Ya oke okay, teman-teman KA Tawangalun sudah melintas di stasiun Sempolan. Uh, mungkin videonya aku cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Dan see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.